Dalam keadaan macam ni lah, sesak-sesak ni lah, pemangsa ni, diorang senang buat kerja diorang. Oh, ya, lelaki Pakistan, oh, Bangladesh, something lah macam tu. Aku pusing belakang. What are you doing? Aku tanya macam tu. Seorang wanita berkongsi pengalaman yang tidak dapat dilupakannya ketika di dalam LRT. Menurutnya, beliau pernah berhadapan dengan seorang warga asing yang boleh dianggap sebagai biadab kerana cuba mengambil kesempatan ke atas kaum wanita. Cerita ini dikongsikan supaya kaum wanita yang menggunakan pengangkutan awam sentiasa berhati-hati kerana lelaki seperti ini akan sentiasa ada di sekeliling kita. So, macam aku dah janji, aku ada cakap aku nak cerita tentang apa yang berlaku dalam LRT, ikat taidum, LRT Gombak menuju ke KL. Dia macam ni tau, pemangsa ni dia suka ambil kesempatan dekat tempat-tempat yang crowd sebab dia orang tahu orang takkan perasan sangat ataupun orang tak berani sangatlah nak encounter dia orang. So, siapa-siapa je boleh jadi mangsa dekat mana-mana. Faham tak? So, by the way, untuk orang yang naik LRT, kalau kau tahu coach tu dah penuh, kau tolong jangan tolak himpit orang masuk dalam. Okay? Dalam keadaan macam ni lah, sesak-sesak ni lah, pemangsa ni, diorang senang buat kerja diorang. Tahu tak? Jadi, benda ni dia jadi dekat dalam train. Okay? Bukan dekat stesen, tapi dekat dalam train. Dekat stesen Gombak lagi, LRT tu dah ramailah, dah kita masuk pun dah tak dapat tempat duduk, dah memang kena berdiri. And aku tak ingat dekat stesen mana lelaki ni naik. Aku rasa dalam stesen yang kedua ke stesen yang ketiga, something like that lah. And naiklah satu lelaki ni. Aku rasa dia lelaki Pakistan or Bangladesh, something lah macam tu. Lepas tu tinggi, dia sangat tinggi. Aku ni tinggi 151 je. Pendek lah kan. Ha, so bukan nak cakap tinggi. Aku ni pendek 151 je. Lepas tu lelaki ni tinggi. Boleh kata waktu dia berdiri gitu, kepala aku ni kat belakang ni dia punya dada kot. Dadalah. Dada dia kan. So cara dia berdiri belakang aku, actually belakang dia tu dia ada je gap untuk dia kebelakangkan sikit badan dia. Tapi tak. Badan dia sangatlah panas. Sebab tu aku boleh perasan dia duduk mengusap badan dia belakang aku. Badan dia panas tau. Panas ni badan dia suam-suam yang kita rasa tak selesa tau. Lepas tu dia dekatkan badan dia and aku boleh rasa dia punya, dia macam dia geli betul aku. Aku tak tahulah dia punya kaki ke, dia punya peha ke ataupun dia punya ke yang dia usap dekat belakang aku. Literally macam dekat kaki, dekat bahagian pinggang ke kaki macam tu lah. Aku tak boleh ingat tapi yang aku tahu dia buat something belakang aku. And aku dalam sepit-sepit tu aku cuba ke depan kan. Dia lagi dekat. Hey, naik angin aku no. Aku pusing belakang. What are you doing? Aku tanya macam tu. Kuat aku tanya dia. What are you doing? Lepas tu dia macam ngam-ngam pula sampai dekat stesen mana. Entah dia terus lari keluar. Bangkai betul makhluk tu. Aku takkan maafkan.